Selamatan bagi yang setia sampai akhir. SM41 ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Lebih dari 150 tahun sebelum kelahiran Koresi, Yesaya sudah bernubuat bahwa Allah akan membangkitkan seorang untuk melaksanakan kehendaknya dengan mengalahkan bangsa-bangsa dan melindungi Israel. Orang itu adalah Koresi, Raja Persia, tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi, yang membebaskan orang Yahudi dari pembuangan di Babel. Ia dipanggil di dalam kebenaran bukan karena dia sendiri benar, tapi karena dia akan melaksanakan rencana penebusan Allah yang benar di bumi ini. Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Namun demikian, persekutuan di antara bangsa-bangsa tidak akan menghentikan kemajuan tentara Koresi selaku alat maksud Allah. Yesaya 41 ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Frasa ini menggambarkan Koresi. Biasanya, penyerbuan ke Israel datangnya dari arah utara. Sekalipun Koresi bukan pengikut Tuhan, ia memakai nama Tuhan dalam perintahnya untuk membiarkan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Yesaya 41 ayat 8. Tapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, turunan Abraham yang kukasihi. Israel tidak perlu takut akan kebinasaan, karena Allah telah memilih mereka sebagai saluran untuk melaksanakan janji penebusan yang diadakannya dengan leluhur mereka. Melalui bangsa Israel akan datang baik Mesias maupun pernyataan Allah yang tertulis, yang olehnya keselamatan akan datang kepada semua bangsa di bumi. Yesaya bernubuat tentang penghukuman kepada bangsa Israel melalui Raja Koresi, namun bangsa Israel tidak akan dipunahkan karena Allah telah berjanji bahwa keselamatan akan datang daripada bangsa Yahudi. Orang-orang percaya tidak akan luput dari hukuman. Namun, bagi mereka yang tetap setia, akan mendapat keselamatan pada akhirnya. Karena itu, tetaplah setia sampai akhir. Semoga Tuhan Yesus memberkati.